tetangga lu. Iya. Yang rumahnya nggak kebakar. Yang di tengah kan? Yang di tengah. Ini rumah lo yang sebelah sini. Yang sini, ya. Sini dia di tengah yang nggak kebakar. Menurut pengakuan kakaknya Surya ini kan. Ini kakak lu beneran? Iya. Kakaknya dia cakep-cakep ya? Iya, gua doang yang gagal. Kan di urusan ini meskipun lu sama Surya satu kantor, tapi kan harus tetap profesional dalam komunikasi atau menindak kakaknya profesional. Surya. Untuk itu mohon maaf, ini properti dari kepolisian buat tes alat kebohongan. Nanti bisa ditiup ya untuk menilai jujur atau enggak. Sebelum kita minta keterangan. Ya. Kadarnya kayak lie detector gitu, Kak. Iya. Canggih banget ya. Ini dari Shanghai. Kalau bohong giginya bisa beda gitu. Iya, bentar aja. Negara lain udah sampai bulan, kita pakai ginian. Ini teknologi baru menyamarkan. Oh, gitu bunyinya. Yeah. Oke, okay. Belum ditanya padahal ya. Iya, Oke. Coba ditiup dulu. Kemungkinan jujur sih. Tahunnya dari bunyinya. Kalau bohong. Bener ya. Gak nyampe teknologinya gua. Canggih banget ya. Oke. Nama lengkapnya Naisila Nafulani Mirdat Gravitasi. Gravitasi? Gak ada gravitasi? Gak ada gravitasinya. Masa sih? Gak ada. Kamu menarik. Ya. Ya. Gravitasi menarik, men. Gila, Andika. Lu ada cewek lu di situ masih godain cewek lah. Yeah. Katanya suruh Wendy sama Surya profesional. Yeah. Kamu ngapain tadi kurang profesional? Aku jujur nih kalau gak percaya. Tuh, jujur tau. Jujur, aku bilang dia menarik. Lah emang ini. Ini mah ketahuan kue tar lu nangka goreng. Si, lu gak boleh marah ya, dia jelas nasi lah, nasi uduk, beda kau lah. Beda nasi ya. Belain dong, aku dikit-kitu nama temen kamu. Nah emang gitu. Ada bro, aku baru laki. Tanggal lahirnya 23 Mei benar? Iya betul. 23, 2 tambah 3, 5. Mulai kayak Andre. Mei bulan 5, 5 tambah 5, 10. Pantes kamu sempurna. Oh, 5 tambah 5. Kan kita harus tahu dari bibit bobot bebetnya dulu. Ya betul. Esti, tanggal lahirnya berapa? 15. 15, bulannya? Juni 6. 1 tambah 5, 6 tambah 12. 1 tambah 2, 3. Oke, Mbak Naisila. Wey, kalau menteri gue apa? Setelah gue hitung-hitung, gak penting juga. Penting tau. Kalau bener kan 1, 2, 3. Berarti masih kanak-kanak dia. Ini kan tuduhannya kan Anda melakukan guna-guna. Iya. Sehingga rumah Anda yang tidak terkena musibah kebakaran. Jangan banyak rayu, ntar ini tek. Plong, situ. Ya dia ngeles gue yang kena. Tapi benar gak melakukan guna-guna? Enggak, masa hari gini kita main guna-guna sih? Udah zaman modern. Loh, masih banyak loh yang melakukan hal-hal seperti itu. Bro, kita tuh keluarga orang kaya, gak mungkin main guna-guna. Lu? Kebetulan aja. Dia ngomong gua kita keluarga orang kaya langsung. Gua tim pesulap merah. Oh, gua kalau ini main sinetron. Iya, main sinetron. Banyak banget sinetronnya. Ah, cuma main sinetron gitu doang. Aku juga Oh, ini sinetron yang bikin marah ya? Apa tuh? Apa lu liontin? Apa lu liontin? Liontin ya. Apa lo liatin? Iya. Ini mainin bareng bini gua kalau enggak salah. Iya. Oh iya, yang mana? Ih, nama bini gua nih. Oh, nama Mia. Oh iya, ada Tiara. Oh iya, benar.
Iya. Iya. Memulai karir tahun 2005. 2000. Syuting awal 2004 sih. 2004. 2004. Bukan lagi ya. Dan katanya malah nggak sengaja terjun ke dunia acting. Iya, jadi cuma nemenin Kanana aja sebenarnya untuk casting di sana. Terus karena ngelihat aku, ya cobalah nih kakak adek deh. Dibarengin, ya kan dek gitu ya dek ya? Itu kakak gue yang satu lagi. Oh jadi dua-duanya kakak adek. Oh, gue tuh gak ikuti, gak ikut nemenin. Oh, masih di cas gue di rumah. Mana beda juga kakak lu. Gila banyak ya keluarganya dek. Banyak. Iya keluarga besar kita. Ini sinetron orang ketiga ya, berarti Caca ya? Iya Caca. Ya ini, satu, dua, tiga, orang ketiga. Marcanta. Caca orang ketiga. Oh ngitungnya dari kanan ya? Oh ini pesan tersembunyi ya? Berarti ini emang sinetronnya tentang Caca doang? Iya. Orang ketiga. Dia jantungan. Ini yang viral bukan sih sinetronnya yang ada potongan-potongan tau gak sih? Yang actingnya Nei. Oh. Aku yang Gigi. Sinetron yang ini bukan? Iya sinetron yang ini. Ini Samuel keteguin kan? Samuel keteguin. Ya iya. Susah. Iya. Susah. Kenal ini gua. Taruh. Sur. Tadi siapa namanya? Samuel keteguin. Kecek. Kalau ini sinetron apa? Kita Nikah Yuk judulnya. Bukan judulnya. Judulnya. Ya dari awal juga gue udah bisa. Jangan main asal nikah aja dong mas. Saya kan schedule lagi padat. Mulut. Iya. Mulut celana. Tapi yang salah satu yang viral memang itu sih yang. Yang Gigi. Iya kan yang orang ketiga itu. Pang acting kayak gitu. Coba. Memang ada based on script. Kalimat itu. Ada. Based on script. Jadi scriptnya waktu itu di boltin. Bolt terus giginya tuh pakai caps lock. Ya jadi aku pikir ya aku jijik gitu. Boleh enggak direka ulang di sini? Aku jijik gitu. Nanti kita lihat versinya dia sama versinya dia. Ya gila, gue mah pasti lebih bagus. Cewek gue bisa acting. Iya. Betul. Dia bisa, dia. lu bilang cewek lu bisa acting, alam pun murka. Iya. Coba acting ya. Iya, naik dulu. Contoh yang benar dulu. Aku tuh contoh yang benar. Aku sih harus ada pasangannya di sini. Wendy. Iya, dia berasa jijinya aku. Iya. Iya. Karena kalau gua sama Surya enggak jijik. Iya, enggak jijik banget. Kasihan naiknya susah. Iya. Iya, enggak usah kita pelin. Ceritanya ada dari ceritanya cowoknya kan selingkuh ketahuan. Mau jelasin. Oke, aku minta maaf ya. Dia berusaha narik tangan kamu gitu ya. Iya, megang. Kamu jangan nangis gitu. Oke, siap. Oke. Siap. Oke. Scene 200 take 2. Lu di situ. Produksi panjang, Bro. Scene 200. Udah. And mana pasangan gue? Bang, ntar dulu nih lagi jamnya makan siang gitu. Lo pemain, bukan orang lighting. Ayo, gua di callingnya orang genset. Ayo, pakai chip tulisan film ya. Yeah. Scene 200 take 3. Action. Sayang, aku minta maaf. Minta maaf terus kamu nggak capek-capek apa tuh mood? Minta maaf mulu. Loh, aku tuh. Kamu main aja terus sana sama perempuan itu. Enggak kamu, milih siapa kamu? Enggak aku. Aku cici. Aku cici sama mami. Aku juga geli. Oke, lanjut. Rio sokos, lanjut nih. Rio sokos gitu. Ya, yeah, oke. Okay. Degannya. Bilang, pasti bilang. Aku jijik, Mas. Kamu bilangin, aku jaja. Oke. Oke. And action. Sayang dengerin aku dulu. Aku jijik. Aku jaja. Coba Hayati sekarang. Coba gantian. Ayo, kamu pasti bisa. Ayo. Tunjukkan. Maksudnya naik kurang menghayati, aku kasih tahu aja ya. Coba. Ceritanya kamu ya tukang bungkus-bungkusin peyek ya. Cuma depan gini ngapain? Pakai daster duduk bersila. Ayo. Kasih waktu dok. Oke, yuk udah siap yuk. Oke. And
Tag 300, tesin 200. Ngapain kamu kesini? Aku jijik. Bukan lo! Bukan lo! Dia yang jijik! Enggak. Enggak, gue yakin kalau lu yang merani juga lu ngomong jijik ke dia. Enggak, dicoba Dika. Coba Kak Andika. Enggak. Nih Pak, aku bisa ya merani Dika. Ini ceritanya tentang selingkuh kan? Iya, ya. Ya, selingkuh. Ayo Tek, yuk. Ayo Bang. Kita mulai nih. Ya, ya. Mulai ya. Siap Bang, yuk. Audio aman Bang? Aman, aman. Cint 200, 300, tag 1. Action! Apa kamu kesini? Aku tuh bisa jelasin. Aku tuh bukan selingkuh, dia tuh apa cuman... sih kamu? Dengerin aku dulu. Cut! Keren, keren, keren banget. Jangan bercanda dong, lanjut. Tadi bagus tadi, anjing. Ulang ya, yang serius. Kamera, lighting, genset. Kita tetap harus standby. Catering. Standby. Lu jawab dong. Kamera standby, lighting standby, gitu dong. Orang catering ngapain lagi menuang sop? Buah. Menuang sop. Ya, mulai ya. Kita mulai lagi. Kamera. Bagi-bagi gorengan. Kamera. Ceritanya masih yang tadi, Bang? Iya, masih yang tadi ya. Lebih menghayati ya. Iya. Kamera standby, lighting standby. Yuk, let in, masuk. And action. Aku tuh bisa jelasin, Hesti. Dengerin aku dulu. Gigi. Kacat, Bang. Gigi. Bang, gue gak ngerti, Bang. Kamu ini istri, bukan... Gak bener. Tapi kelihatannya sepele, tapi itu susah. Susah. Gak bisa syuting. Sorry, gak bisa lanjut. Saya mau produksi tempat lain. Selain acting, nah itu hobi terjun ya? Terjun? Iya. Soalnya ini kan selain terjun dalam dunia seni peran. Enggak maksudnya. Terjun dalam dunia bisnis. Terjun. Ada dia udah ganteng tapi nggak dikasih otak. Masih mendingan Lundis nggak dikasih dua-duanya.